Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Ustazah Iza. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari ikut Ustazah untuk membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustazah teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Adab dan Akhlak Islamiah tahun 3. Adab menghidang makanan. Kita akan makan setiap hari untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi. Kita makan 5 kali sehari. Kita makan pada waktu sarapan, tengah hari, petang, malam dan tengah malam. Kita juga menghidang makanan dengan tertib dan beradab. Selain itu, kita juga mesti menjaga kebersihan sewaktu menyediakan makanan. Ini kerana supaya makanan yang kita hidang bersih dan terhindar daripada segala kekotoran yang berada di sekeliling kita. Jika makanan kita bersih, maka diri kita juga akan sehat dan sukar untuk mendapat penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tercemar. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bye.